dengar sih, kadang anak dan mantu cerai gara-gara ikut campurnya orang tua. Aleh, mula anaknya pas lagi, beki mula pacar lagi. Makanya sebelum menikahkan, orang tua harus memilihkan yang baik buat anak perempuan. Itang anak jatam buruan, dia pembual ghiro fa'inna miftahut tolak. Ketire bini jek tamburuan kalake. Anapa tamburuan kadin to adalah kuncinya tolak. Sebab tu tamburu menireng bini orang lake. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengar lagi. Dawuh Asma binti Abu Bakar Siddiq, pernikahan itu seperti budak bagi seorang wanita. Karena kalau sudah menikah, seorang wanita surganya ada di suami. Lebih wajib taat. Dengar lagi, Bu. Lebih wajib taat kalakena tembang kareng tuanah. Kamera action. Aki kiri sekecil. You, ending kau pengah. Bu, ending aki. Orang dinikahin to lebih wajib taat kepada suami daripada kepada orang tua. Cok kaki. Bude cerita. Ada kita ajar hamar ya. Kita ajar hamar ya. Lah setengah jam ya. Dia remah lah. Terus lagi lah. Uy. Terus lagi lah. Ucah reng-reng lain ditung nar lah. Sarong ngersit terus. Bu. Orang laki Kak Dinto wajib etaatin. Makanya pak. Sebelum memasrahkan ini. Sidar jadaran dia. Cak sembarangan malake. Empian timbolan kui motor apa ni beki? Lagi tingtokan balap apa tulang nak apaan sih tak kena? Ajual anan polan beri motor beri sabun nak. Bukan tak cocok tak yotol di koket. Lagi. Ini ngaki. Cajual. Nikahkan anak anda dengan orang laki yang memiliki agama. Jika cocok akan memuliakan anak anda. Jika tidak cocok tidak akan dihinakan. Nikah. Mangkana orang bini nikah. Munda epa kabin. Kodu taat kalakena tembang kepan. Ben kule pesen kesambian pak. Munda anak bini lah epa kabin. Corok ngerok lah. Ini ngopi gak? Atraki gula kelemahan lah takut yang mbak biring orang mana tak kira lagi oh iya njek takut udah sing mbak korbini tak apa-apa yang mbak deh ini ngaki pak sampian mun lama kabin anak tau sarok ngerok anan sampe lebada rembak bilakin lah sampian kun oleh usul etrema tak etrema apa cang nonton sampian kan sampian kan pun pasrah lagi. Jual tang anak ketika 500,000 terima lagi nggak neka tentang nggak neka masa jual apa kak coba nareng Arab manba'a janab orang kalau sudah jual harus jauh empian ajual apanya mana HP ke gula beli gula HP. Ting HP ni kaya beli, mohon lah beli gula. HP ni kah tak oleh ting seting, tak oleh ngok congok bisa biam. Aneh kemarin jual lah congok. HP si mulai gula gitu. Iya, lekok dia. Iya, lekok dia. Oria. Aneh kata oleh. Manba'a janab. Orang kalau sudah apa namanya menjual harus menjauh. Terkadang ini sangat apa namanya memprihatinkan sih. Apa memprihatinkan lo? Oning ber. Repot pun tapi reng gunung ya.
Dengar, kadang anak dan mantu cerai gara-gara ikut campurnya orang tua. Taleh. Mula anaknya pas lagi, beki mula bacaan lagi. Makanya sebelum menikahkan, orang tua harus memilihkan yang baik buat anak perempuan. Montro makabin anak syarata mele manto bede telok. Situng pele anak se apa? Se andi agama. Apa jeng? Ini se andi agama. Dobuna kusta kijing nabi. Fahtar birati din taribat yadak. Pele apa mantolake atau bebidi si andi agama taribat yadak selamat. Nengi cuma si nomor dua pele manto si semak ka ulama mondi manto nyare manto cari manto si semak ka ulama maki bini santre mon bisa santre bagus mon tak bisa apa mantolake atau bemanto bini si semak bi ulama arapa mon manto na sambian salah si bisa nasihatin kun guruna. Maka namun makabin anak kotu sindi agama situng nomor dua si semak bi ulama si nomor telok apa pakabin potrana kesampian ka orang lake si mapan kering tuana. Kenapa sampian bekal tu direng tuana kia muntak mapan kering tuana imbas kesampian makin banyak mantok kurang ajar. Ting metuana cerempek sekuni ngocak mantona kamanan sampian bi lepaan ban si mati ade duka mencek abik tah ane kebenya manto ngak neka mangka namun nyare manto kudu telo cari sindi agama cari sindi apa si semak bi ulama si nomor telo napa sare manto si mapan kering tua si mapan kering tua amun lae bekianan sampian empon tau serok norok bu bencuken sampian bu edeng ake. Pesan ni kau gula penting ni. Hireng bini, Allahumma sholli ala Muhammad. Mon kabin, jek menya asro. Ngedi. Terutama asro kereng tua tak oleh. Apa boleh asro ke tetangga? Jen etangga. Tak kira mare masalah. Engko itu permita laki. Bede. Tingban mulai tulah tulah kapok di otak aku kita macam tulah di kokon beda tulah montro asro dua situng asro ke Allah Allah si andi atena lakina sembian asro ke Allah dua montro asro asro ka orang alim asro ka ulama ulama kecuba na lakina sambian esempen tak kira cerita ki ka orang ben mon asro ka ulama ulama punya jalan keluarnya mon asro ka tetangga mon asro ka tetangga tak mare jen nambahin masalah jen apa cerita apa cerita apa cerita depak kalakin beken depak kalakin beken beken datang langsung ditampelin kurang acor pak ya nabi pak salam pak eka behadraan beda tak beda tulat beli sih kok ini ngaki bu mangkana lambek beda setong orang catet lho dia penting ilmu nih Allahumma Muhammad. Lambo bede sitong reng lake nyamana Muhammad bin Ja'far. Siapa nyamana? Siapa nyamana? Muhammad bin Ja'far kadinto maka bina anak bini. Kula saya itu tak ceramah neka. Ma arah apa mak keluar neka? Pula banyak reng bini kurang ajar ke lake nda boleh. Iya pak. Eki. Reng lake banyak seno kolan ke bini negi. Tepak lah pada cuba anda lah. Tokar maren mulai benda yuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad bin Ja'far kak dinto maka bina putra nabini. Andi putra bi. Andi putra bi. Andi putra bini epa kak bina. Muhammad bin Ja'far apesen ke putra nasi bini.
Ini kata tolong ikayengain pesena. Hei anakku, jika engkau ingin menikah, aku pesen 4 perkara. Yang pertama, apa? Iyakum wal ghiro. Jok tamburuan. Ban jok tamburuan nak. Anapa? Iyakum wal ghiro. Fa innaha miftahut tolak. Itang anak jok tamburuan. Iyakum wal ghiro. Fa innaha miftahut tolak. Detireng bini jok tamburuan kalake. Anapa? Tamburuan kadin to adalah kuncinya tolak. Saya kok tu tamburu benireng bini orang laki. Do pun aku sekejeng nabi mon benireng laki tak tamburuan fawa apa namanya fawa kal himar benda saya ngebelengak kal himar benda saya ngebelengak kal khinzir. Orang laki setan di tamburuan arwah met amet engak babi pak engak jeling. Ben layat hulul jannata dayus, tidak akan masuk surga yang namanya Pak Dayus. Siapakah Pak Dayus? Pak Dayus adalah orang laki. Se tak tamburuan ke binina, binina gonceng orang oke. Okay. Mending keluar, beda orang keluar masuk ke compon oke. Okay. Kak dinto namanya reng laki Dayus, tandi cemburu. Mon reng bini tau le tamburuan. Anapa? Reng bini mon tamburuan aneka penyebab tolak. Egi tenggi, egi tenggi, reng bini kedung deh ya. Pesa bilangkan pesa. Tinggal pesa. Mak pesa kau bima macam tekan. Kau kering tolan reng bini betul. Angak hu. Itu rasa lagi nak. Ini lagi. Mangkana bu. Mangkana jangan cemburuan. Ini pesannya Muhammad bin Ja'far. Kenapa? Cemburu itu adalah kuncinya pisang. Nomor dua. Iyakum wasyakwa. Jangan suka mengeluh. Cek gampang ngeluh. Kenapa? Fa inna apa? Karena mengeluh itu adalah menambahi masalah. Mbien di masalah bilakena asro ke tetanggana bi tetanggana tambahin ekorangan detina jun tambah masalah anyar ngeding ka ore ngeding ka ore ngeding ka ore ngeding keneka jun nambahin masalah. Makanya jangan suka mengeluh. Kalau mau mengeluh, mengeluhlah kepada Allah dan mengeluhlah kepada orang so, karena Allah yang punya hatinya suami kita, Allah yang punya apa hatinya istrinya sampean. Dan mengeluhlah ke ulama karena ulama memiliki solusi menyelesaikan masalah. Alhamdulillah. Pesan nomor telok Jabun Abdullah bin Ja'far. Hai tang anak mon been tro tangalerat din ngetiin lah kena been. Ini ngaki ini ke ilmu bu. Kalau kamu ingin nampak cantik di hadapan suami, maka pakailah cel ngeding celak yang kuning kamar bini yang kuning kamar. Neng ma, neng so, di mata benih neng ales ngeding, tak kena ngasihkan apa tebel, mama mama, papa papa, apa? Ratin rua, debun aneka reng Arab neka selera na tinggi ba, reng bini montero ratin celak jangan sampai lupa. Mun buan mele celak selemai buan buta mata nak. Selarang mele sesekit ebu tu lopolo ebu maafan. Tandi celak beb ngalak mardia kau sotaki kemata nak. Bendis kau kering dinare. Allahum shalallahu Muhammad. Bu alis ini jangan dipotong-potong. Lagi-lagi. Tak apa gitu lain ngak neka. Takut tinglah apa nyaman teh, dung kening kosot laken ban ngeci, aduh, dan kok malah pir ban dede iya pak. Allah Muhammad, nomor tiga, nomor empat, wasiatnya Muhammad bin Ja'far adalah wahai anakku, jika engkau ingin nampak wajahmu berseri-seri, wajahmu kelihatan putih dan berseri-seri, maka kau harus lakukan adalah
dawamul wudu, yaitu terus menerus neku aing wudu beni angkuina na nasa nasa keli dukilo takkan mun kejing ekrekrek daya taratin badut nyaman ruak kok tak kera coba ya ngeding orang bu dengerin air itu menghidupkan kulit. Kalau air dibaca dengan air wudu dikatakan al wudu ya al jamal al wadoa wal jamal wal hasan. Wudu itu artinya adalah cantik, bagus dan indah. Terak bu orang mau wudu neka terak. Wudu diambil dari kata artinya adalah al hasan, cantik. Wal wadoa terak, indah, cantik. Terak indah itu artinya wudu. Orang mon awudu ebri ben Allah cahaya. Mangkana montro wudu kak dinto mapan. Ding awudu tak oleh acaca. Ding awudu jangan sampai berbicara sampai selesai. Karena dikatakan orang kalau wudu dibungkus oleh Allah dari cahaya. Mon acaca letuk karua cahaya. Mangkana orang bini montro retin wudu benyain. Keli, bengis pangete, timak agen. Nanti lagi, aneka pesenak Muhammad bin Ja'far, Allah misalnya Muhammad. Engkau kita ceramah, eh, oh, wuh, sejumlah. Wah, ada paham ya, eh, terus lagi nah, Dengar ibu, orang bini kak din toko duta atkala, kena beda cerita. Dulu ada seorang wanita, Allahumma sholli ala Muhammad. Dia itu enggak ada yang lebar, susun kayak gini. Sampai berapa? Biasanya susun sampai 5. Jadi kalau kawin, anaknya yang sudah kawin dikasih kamar yang atas. Pada saat itu beda setong reng bini, lakena berangkat perang bi Gusti Kanjeng Nabi. Lakena berangkat perang. Ding lakena kadin tu berangkat perang. Subhanallah. Apa? Apa namanya? Apaan di tingkat paling bawah sake. Tidak keluar rumah. Anggaplah dua tingkat ini aja. Dua tingkat biar gampang. Reng tuanan yang bebe, anan si kabin, kamar si atas. Ding lakena keluar nurok perang bi Gusti Kanjeng Nabi. Apaan sining bebe sake. Akhirnya dalam mah tretan si lake entar ke atas. Tok 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 tok. Dik. Apa Kang? Apa sake? Tak nyongo ah. Gula tak oleh izin diri tang lake. Tang lake keluar gula kita pamit. Udah orang mencatat geluk lake. Ruwa tak noro mengelai endik. Tak noro melaki popok. Tak noro maraja, tak noro meleki kelampi, tak noro masokola, aro kun nyaman ong. Ong gojan. Pas ngocak, ho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 h
tak genah benria. Orang ngajar, kering tua tak genah. Turun, apaan sekarat? Enggak boleh. Dek, apa sekarat? Menti kata turun setia, nyesel jika tak temong. Pak, bakal nyesel petong turunan dia. Ayo turun. Kang, engkau tak oleh izin diri tang anu, tang lake. Izin tidak remah, jadi ada HP lembek ni kang. Tidak remah kangki. Tidak remah mbak dia. Terus nodusin mbak dia. Anak kurang ajar. Apaan tak kersobung umur? Tinggal apaan sobung umur? Enggak boleh di. Bukan kare situng dia lah. Apa setialah sobung umur, mari nak eba keluar, apa aja nak. Sebelum pak eba keluar, ayo turun montoro nyium paan mbak anda. Montade marena ben bakal nyesel. Pas ngocak, engkau tak oleh izin diri tang lake mas. Bedereng bini ngane kan. Mon bede epen tak abi kok make tua tak apa-apa. Mon tua epen tak ibu kira Anis pikul. Mon ngode e kala adidi. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya darma, apan sobung umur eko buraki. Jadi perbincangan sedisa
Duk remar waya sitir wa ora ngajur apa sakit acungo apa sekarang mari tuk tuk ibaing tak lepas anak dorong menerak bedek colok bus bus ngaruan akhirnya dorong mah cok reng reng gini bu Eka Caca nah di metukang te korang korang payah lah kore. Dima ada. Mula ada muli kok. Bensin ada adalah. Cuma tak cukup bensinnya siap ngonceng dari jawab. Koncek sama sate ki. Iya masa amplop bagi. Itu rasa akhina. Allahumma sallallahu Muhammad. Akhirnya di rumah. Akhirnya yang bini ini kau nangis baru mantan baru lakinya dateng kerong bu sebulan tak mulai dek biasa pun lakin dateng langsung ngocak bini nah ya 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 dia ngeding bu akhirnya dari rumah nangis congok mata baru kenapa dek apa yang membuatnya sakit sayangku pas ngocak mas engkau ecak-kocain orang yang sedisa engkau kebelah anak haram anak tak genah anak orang ngacur pas ngocak ayo dek efekta ke kuste kejeng nabi efekta ke kuste kejeng nabi ting efekta ke kuste kejeng nabi pas ngocak kuste bini kule ecak-kocain bi teretana kule tak oning cek pon kak dinto keng kule semak pasti kule ngidini tang bini juga tak oning tak idin keng idin pasti turun Gusti dek remah Gusti Gusti kenyang nabi tak duka apa senyum Gusti kenyang nabi pas ada bu ontong been bing gara-gara been apaan been setiare bu kebik malaikat cekah polan baan been ngatuan dere ngatuan ajem baca terus lagi ugi kurang ajar sampeyan pakan beken riang aduan ajem beda ada iki beda iya lagi mbakan lo yuk akhirnya dari rumah arwah banyak tuhusan nah pakan beken ruwa masya Allah banyak tuhusan nah keng gara-gara ketaatan andi anak si soleha si taat kalakena setia ada pak apaan ben yang kaben Allah alhamdulillah aneka bini si soleha aneka bini si soleh bini si soleha aneka telo aduh engkau mak cerita masalah gak riang gore engkau re aja lama masalah nak anak ben ilmu orang 2 menit 21.58 menit orang 2 menit dari mana? Hah? Lain bitung narara senyum marahan ini tak patah nyaman Allahumma sallallahu Muhammad reng bini sesolehane katelo bedereng lambak minta Allahumma rzuqni imra'atan ya Allah berikan kepada aku seorang wanita tasurruni idza nadartu mabungah mun iabes neke sifat reng bini si soleh reng bini tak kudurat din pak tak kudurat din reng bini saya nyaman neke telok situng apa gipeneka mun iabes ma seneng rat din pun iab apa ngok sibuk leng celeng kayak mau nanti siapa dek dek laki dek mau nanti bini gak aneka teguk jadi dek pak takut tak beres pak tasurruni idza nadartu membuat hatiku senang mun iya bes nomor dua Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad tuti ani ida amartu mun e perintah ben sengko at taat oh dengar ibu kata nabi seandainya ada makhluk boleh sujud kepada makhluk aku perintahkan seorang wanita sujud kepada orang laki
tapi karena makhluk enggak boleh sujud kepada makhluk. Bu, reng bini kadin toko tu taat kalakena korbeni se haram. Mulah haram maka kesapa tau oleh taat. Terutama ini ngerti. Masalah ya ini ngerti. Ngedi. Masalah apa? Tahu ning gula nyongok ning Facebook jangan mun bedo makene ka bedo peraturan mun bedo reng bini tak ande iya pas iya bi lagena beke ba ku kuning beke ka piwen ba tak ande ka tahu ning iya gula ngaji reng bini neka do bedo gusti kanjeng nabi ko tuno rot ka perintah na lagena terutama masalah iya make ning atas onta ban mbak onta bi lagena pas lagena terus iya ning atas onta maka kau dunorot ngeding kopi. Pak mohon oleh jujuran seborana reng bini orang perempuan itu tidak wajib apa-apa empian bu di anak nyosoin mohon minta bejaran ke lakina oleh seorang ibu tidak wajib menyusui anaknya bu cocok dan pak ini wan iya bu terus yuk. Tokar maren kok muli ya maren ya orang bini kadin to tak wajib nyosoin ah si wajib nyosoin anak jan ayo santri bini masuk panas ceraman rela ini ngerti orang bini kadin to seandainya dia punya ulama kadin to kalau ada seorang perempuan ngomong mas engkau tanda nyosoin anak ban mohon ban terong kok nyosoin anan ban kok tumajar sebulan 500.000 menjak sosoin dibik boh lah mati anane maka dia remah maka suami istri tidak wajib sahnya saklam bien lagi nak dia remah cocok tokar malen ya dengarkan enggak ada itu kebaikan seorang wanita itu kemuliaan seorang wanita masa aki kesambian eki nyosoin anan sambian neka apa punya anan neka ya apa ya ngandung ya eki brul tepa keluar nisban anan siapa anan eto tak celok anan embuen orang perempuan itu cuman wajibnya satu ding lagi nah terus pas ngocak dek ya dek ya gun mohon badareng bini tedung lakena teroh ya pas bini na tanda laknat hal malaika hatta tusbih dilaknat oleh malaikat sampai subuh ngeding kopeng pokoknya orang laki muntero bini na nolak maka reng bini kak dinto elak nat ben malaikat kecuali mon udur paham pak mon lalam bumerah tak oleh terobos kecuali beda toles nah belok kiri jalan terus lah itu kan beda lampu merah ya iya itu parah benci itu kalau salah tegur kok ya kan beda nih lampu merah ya lampu merah stop belok kiri ngeding kopeng pinter direng lake mon orang perempuan halangan maka wajib menolak mon maksa lake nasi dosa paham ge bon ngeding lagi direng bini kak dinto wajib masalah kak arwah ya dek iya jadi maren mon lake nasi sampean dek ya dek iya oke Allahumma shalli ala Muhammad. Tuti ani ida amartu wa tahfadoni wa tahfadho ida apa nama nongce nomor telok dobuna anu neka menjaga kehormatan nah ding engko keluar. Ini reng bini yang soleh. Mun iya bes mas seneng mun e perintah norot mun keluar ajege abeen. Ini orang perempuan yang hebat. Apa orang perempuan yang hebat? Ketika suaminya pulang, ajaga kehormatan nah. Dengarkan bu, orang perempuan tidak boleh terima tamu. Mon lakena keluar tahun lema masuk tamoy, make kiai, make habib, mon
matamu tak oleh pamasok ngeding Habib atamu kecombon sambian dek lah kena sambian tak oleh memasok Habib beli kiai atamu kecombon sambian tak oleh masuk apa boleh tokang mindring tokang mindring masuk di melakin aju sabung ngereng masuk taju bentakin nala dua minggu tak majer seporan na ngereng kesokan pada remala tukang mindring pas ngocak je bini masuk Pak Eko lo Pak Eko suruh masuk wes bablas bojone Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ngaji Bu enggak boleh seorang perempuan itu enggak boleh terima tamu kalau ada suaminya siapapun itu make malaikat tole masuk paham kama makin bunten si laki alako si bini temu ala alake yang si laki aglubuk nyarengakan si bini aglubuk nyarenya nyaman macam tahun nah. Oh cek dineng aneh kemak lober wes